Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita bersua lagi di acara Inframe yang senantiasa kita sampaikan untuk Anda di siang hari. Dan siang hari ini kita telah terhubung dengan seorang koresponden yang ada di Kalimantan Barat. Tepatnya ada di Pantai Pulau Datok. Ya. Dan ini terkait dengan pelatihan potensi SAR dengan materi pelatihan pertolongan di atas permukaan air. Kita langsung ke rekan koresponden Sumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Sumadi. Iya. Dan di siang hari ini adalah kegiatan sepertinya penutupan yang semula kegiatan ini diselenggarakan mulai tanggal 1 hingga hari ini. Mungkin silahkan untuk laporan Anda sepenuhnya, silahkan. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini sedang dilaksanakan simulasi atau praktek bagi potensi pencarian dan pertolongan kelas A Pontianak dalam kegiatan pelatihan pertolongan di atas permukaan air. Kegiatan ini dilaksanakan di Pulau Datuk, Kabupaten Kayong Utara. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan yang sedang berlangsung, saya sudah bersama dengan Bapak Yopi Haryadi, SHMH. Beliau selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pontianak, Kalimantan Barat. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Jadi, semoga seluruh pemirsa juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dan kehidupan. Ya, Pak. Bapak Yopi bisa dijelaskan tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini, Pak? Jadi kami dari Basarnas Pontianak dari tanggal 1. Lebih dekat dengan mikrofon ya. Ini itu melaksanakan kegiatan pelatihan potensi khususnya untuk teknik pertolongan di atas permukaan air atau kelanjutan rescue. Kegiatan ini merupakan implementasi dari pelaksanaan undang-undang pencarian pertolongan di mana dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan itu meliputi pertama adalah siaga, kedua informasi, dan ketiga adalah perlibatan potensi. Nah, tentunya untuk potensi yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan bisa mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam tersebut. Dan jadi kita ketahui bahwa di Kalimantan Barat ini 80% lebih sisa itu berlangsung karena adanya kecelakaan atau kondisi membahayakan manusia terkait perairan. Karena transportasi di Kalimantan Barat banyak sekali menggunakan transportasi air dan juga banyak penduduk yang punya pekerjaan sebagai nelayan. Banyak sekali laporan terkait kecelakaan di air dan kita suasana ini terutama memiliki keterbatasan tentang kendali ataupun untuk pelaksanaan transportasi dikarenakan bahwa ada lokasi-lokasi yang sangat jauh jaraknya, sehingga untuk mempercepat pelaksanaan operasi kita punya program untuk melaksanakan kebutuhan terhadap potensi, sehingga tempat atau lingkungan potensi itu berada bisa menjadi dukungan atau sebagai respon yang pertama, first respon untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Yang baik, selanjutnya Bapak, misalnya apa yang dilakukan oleh Basarnas untuk memaksimalkan potensi yang ada di Kalimantan Barat untuk mensinergikannya? Baik, untuk mensinergikan potensi yang ada di Kalimantan Barat, sebagai contoh kita melaksanakan potensi, kita melakukan hal di atas potensi, untuk dapat memberikan pertolongan di atas air, dan kemudian juga kita rangkum mereka dalam ada namanya itu forum komunikasi potensi pencarian dan pertolongan, di mana melalui forum tersebut juga
memberikan masukan bagi keluar terhadap kami dan anak untuk dapat membuat atau merancang program-program yang langsung menyerap pada masyarakat. Dan itu juga kita ada lagi bersama yang tahu yang mengenai sarana dan prasarananya nih Pak. Bagaimana upaya Basarnas dalam meningkatkan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dong? Baik, kalau Basarnas itu kan memang pelaksanaan kegiatannya itu berdasarkan dari PDR, jadi memang sudah anggaran dari sana untuk melaksanakan operasi kita, sesi maupun pembiaran dan terhadap peralatan yang ada di sektor pelaksanaan PDR. Intinya untuk anggaran juga memang dalam masa pandemi COVID ini memang ada keterbatasan. Melengkapi, akan tetapi kita butuh skala prioritas untuk dapat tetap optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan kemudian target nilainya adalah kita dengan melibatkan potensi dalam artian apabila ada potensi yang mempunyai peralatan atau sarana prasarana yang dapat kita manfaatkan dalam dan tentunya sesuai dengan amanah dari undang-undang secara kita pun bisa memanfaatkan sarana prasarana maupun peralatan dari potensi dapat membuat pelaksanaan kapasitas. Kemudian kita juga bersama dengan Pasal Jaya itu yang menjadi pelajaran atau yang berikutan komunitas masyarakat di Pasal Jaya, mereka memberikan bantuan sebuah skateboard itu dapat dibantu dan ini dan untuk kemungkinan kita akan bekerja sama dengan potensi-potensi lainnya di Kalimantan Barat untuk dapat memaksimalkan atau mungkin cepat melakukan persiapan atau cepat respon terhadap informasi terus jadinya akan baiklah Pak Arti Balik. Yang terakhir pesan dan harapan Bapak ke depannya. Kalau pesan dari saya ini saya berharap kepada seluruh masyarakat agar dalam menjalankan aktivitas terutama di wilayah perairan itu harus Bapak kita apresiasi berkatilah alat-alat keselamatan yang ada dan juga yang kedua adalah memperhatikan imbauan ataupun ada kalaupun ada warning dari BMKG terkait dengan cuaca itu saya berharap dapat dipatuhi untuk menghindari jadinya cuaca dan yang ketiga pada para petugas saya berharap dukungan dari para petugas membantu masyarakat dalam pelaksanaan operasi maupun siaga nantinya sehingga dalam merespon informasi dari masyarakat cepat dalam Ya. Demikian laporan kami dari Kayang Utara kembali ke rekan Budi di studio. Ya, sedikit mungkin bisa ditanyakan Pak Sumadi. Ya, bisa ditanyakan apakah di pelatihan ini adalah tingkat lanjutan ya? Sepertinya latihan-latihan dilakukan sepertinya sudah ada di level lanjut. Bukan dasar lagi. Apakah benar demikian, Pak Sumadi? Ya, Bapak. Untuk latihan ini, apakah ini tingkat lanjutan atau dari tingkat dasar lagi, Pak? Kami memang mengadakan latihan water rescue ini dengan syarat bahwa peserta pelatihan ini sudah mempunyai kemampuan berenang. Karena ini memang modal dasar untuk menjalani latihan water rescue ini, kita sudah dipaksakan dari BKR ini dan kita berikan kemampuan kemampuan dari mana diberikan kawasan air dan memang masih ada teknik lanjutan lainnya tapi pada tahapan ini kita berikan adalah kebetulan kita sebagai penolong pertama dan memang dari kita pilih motor itu ini ya karena memang sebagian besar terjadi kelahan itu ada di air. Pasti banyak lagi teknik-teknik seperti yang berlebihan ataupun bangunan runtuh itu pun nanti akan kita akan berikan dukungan yang terus. Nah, ini yang ini. Ya.
Baik, terima kasih sekali rekan Sumadi yang ada di Pantai Pulau Datuk. Semoga saja setelah nanti mendapatkan latihan bisa mengaplikasikan ilmunya untuk kepentingan kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi sajian Inframe untuk kali ini. Di kegiatan pelatihan potensi SAR dengan materi pelatihan pertolongan di atas permukaan air yang dilaksanakan di Pantai Pulau Datuk bersama rekan Sumadi di Kalimantan Barat. Dan akhirnya hanya sampai di sini sajian Inframe untuk kali ini. Namun tetap kami ingatkan untuk terus patuhi melaksanakan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Rudy Herfianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.